Unit back. Oke, kembali di PC Gaming, dan hari ini kita mau mainin For Speed of Hunted. Dan ini bukan di PC gue yang ini ya, lagi di mau dibersihin. Gue mau mainnya di PC jadul, karena gue ada game berat juga di PC gue, GTA 4. Ini gue mainin For Speed Most Wanted, dan gue main di PC jadul ini, PC yang tua nih ya. Dan ini spesifikasinya, ya ini ya speknya. Dan gue main di sini. Aku main truk dan ya speknya ini ya, di sini kita pakai Windows XP ya, karena bumbung ini PC tua ya, komputer tua, jadi Windows XP aja yang kayak gini. Kita main fast speed semalam. Lagunya nostalgia banget, lagunya mau coba main custom race, gua mau ngedraft. Nggak susah kalau ngedraft, butuh 3 pedal, butuhnya 2 pedal. Cara sirkuit yang enak. Ah, ini jauh bener. Enggak lah, dua kali putarannya lah. Silah. Pake ini aja lah. Konsol lah, AT. Kayak Lamborghini Murcielago. Oh. Tapi ini belum ada yang very facelift-nya. Sejak ada Vespa Carbon kok facelift. Yang LP640. LP640 tuh facelift. Ini masih yang Murcielago awal. Oh, 300 km per jam, kencang. Aduh. Bantu ini kalau kurang kesempatannya nabrak. Gasin lagi biar kencang. Putaran kedua. Sampai dekat ini. Oh, enggak biasa pencet tombol ini. Pakai tulisan pakai tulisan itu tulisan main game.
Eh, ada mobil. Hahaha, musuhnya udah jauh. Hahaha. Tak wartol dulu. Wah, wow, nih winner 307 km per jam top speed dalam rekornya nih. Coba kita pencet restart chat 2. Tuh. Paling cepet nih, gua paling cepet. Oke. Oke. Dan coba kita pelat speknya. Speknya gua pengen liatin ya. Ini settingannya paling rata mana yo. Dapat. Tuh, rata kiri banget speknya nih. Ya, mumpung PC tua ya nih. Barang tua. Barang tua, kita setting yang paling rata kiri. Ya gitulah. Dan gua pencet VGA-nya dulu ya, VGA grafisnya di mana? Cek, cek grafik. Ya. Nih. Wah, display nih gua tambahin beberapa aplikasi lagi. Oke, property, appearance, setting, advance. Nih ya. Ini VGA-nya ini pakai on-grid ya. Ini memory size-nya 64 MB. Ya. Sebenarnya sebetulnya setara sama komputer 2 ini. Yang satu ini sama yang itu juga yang gua pakai komputer gua ini speknya sama banget. Cuman punya gua kan RAM-nya lebih gede, 4 GB. Sama itu yang punya gua kan udah 10. Ini masih Windows XP, belum PC tua. Tuh. Oke, gitu aja di video ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan share. Kalau mau follow Instagram gue, di description. Dan terima kasih telah menonton.